Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya, Fatur Rahman Vlog. Jadi pada pagi hari ini kita San Mori di SPBU Racing. Mau kemana ini kita? Hah? Ikut di saja. Oke. Deh, apa mau? Yang begini ya, aduh. Ah. Ada rame-rame. Mau kemana ini? Mau kemana? Ada Rigel di sana. Ada tim kabut. Ah banyak rame-rame. Admin terganteng. Mau kemana? Nggak. Kurang idaman. Ada apa sih? Oke siap-siap. Hati-hati. Nyala lah. Ini lagi vlog. Ada rame. Siap-siap. Ada mau ke pangkep, kita ke dapur saja. Takutnya nggak cukup dana ya kan. Om Ganteng. Iya bang. Apa aja kira? Jusul, masa? Baru-baru aja juga sampai. Ada rame ya nah. Ada deh, gak ada uang. Ada aja uang cuma ada deh, jauh sekali, bosan gak? Cari sana baru tuh. 2000 years later. Eh, sorry ya guys. Oke cuy, kita mau jalan nih. Wah, wih, palawatin aja dulu. Entah ini suaranya kedengeran apa kagak. Iya bang. Rame nih. Rame banget nih sumpah. Ada Bang Alfian di sana. Wait, kece habis. Oke, gas full. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga gak ada tragedi yang terjadi di San Mori Cup kali ini. Amin. Aduh, ribut banget cuy. Kita main santai aja di belakang sini ya kan. Ada Faisal di sana pakai helm karbon keren. Jadi gini nih, kalau saya San Mori ya vlog vlog vlog. Wah ngeri, yang pakai duster itu ngeri. Kita tuh yang pakai standaran metik, yang pakai kenapa standaran gimana aja gitu di belakang ya kan. Rame banget. Rame banget deh. Maaf kalau saya nggak pakai glove, soalnya buru-buru tadi. Tadi udah di jalan.
baru keinget. Ngeri, ngeri. Ada Bang Rigel. Bang Amfian yang di depan sana main ke jalan, oke? Keren nih. Wah, keren. Wah. Ramai banget sumpah. Kadang-kadang kayak gini tuh kita perlu hati-hati juga sih. Takutnya ada apa-apa. Nah di sini minggu lalu tuh, dua minggu lalu tuh hampir diserempet orang karena tiba-tiba memotong jalanan saya. Maksudnya jalur saya tiba-tiba memotong gitu. Keren banget tuh jaketnya Bang Alfian. Di sana Bang Eki. Wah, aero juga emang keren banget tuh velgnya. Keren pol. Mantap habis. Ini rame banget nih. Yang pakai 2 stick tuh wah, sumpah. Keren banget tuh. Pada motornya dendron semua nih. Dan semua di motor, it's keren. GSX, wah banyak banget pokoknya motornya. Gak bisa disebut satu. Ada ekstrem di sana. Ops, mobil. Kita rekam yang bagian depan sini. Keren. Wah, motor idaman. ZX di sana. ZX dari Mayer. Wow, merdunya suaranya ya Allah. Selamatin aja dulu. Banget nih sampai sana. Nah, ramai banget. Ada CBR 150 terbaru nih. Nih, CBR 150 terbaru. New. Banget deh pokoknya motor bermacam-macam gitu. Ada R25 banyak deh, nggak bisa sebutan satu lah. Keren aeronya. Parah. Jadi sesuai yang tadi bilang,
Ini tujuannya tuh di Daves, kayak festival. Tepatnya di Jalan Perumpa kalau nggak salah. Awas. Itu pentingnya kita beri kode dari belakang biar yang di belakang tuh bisa menghindar. Jadi terpenting tuh jangan lupa like, comment, dan subscribe gitu. Ya kan, biar saya tuh bikin makin semangat gitu, ya kan? Aduh. Berjuang subscribe. Makasih ya yang telah nonton ya. Telah sedia aja, sedia. Sedia menonton vlog saya. Ya, jangan lupa juga follow IG saya, Fatur J. Oke, saya sertakan sebentar di deskripsi. Kadang sih live stream di Instagram sih. Kalau vlog-vlog sih satu kali seminggu rata, iya, gitulah. Satu kali semingguan, soalnya ya jadwal sekolahan tuh, wah. Tapi insya Allah ini nggak tahu sih mau vlognya meningkat lagi dua minggu sekali satu minggu dua kali atau tetap sesuai satu minggu satu kali, karena kebetulan udah libur ya kan. Coba di apa ambil belakang saja, kita main belakang. Sekalian video-videoin rekan-rekan. Enak banget nih rem saya nih, enak banget. Tapi bunyi. Aduh. Wah, ada udara CCTV jadi. Wah, ya di sini nih udara CCTV-nya. Ya terpenting ya kan jangan melanggar ya kan. Pakai helm ya kan. Wah, ini nih Mario pertama nih. Mario pertama di Astro Honda 2008 kali ya, 2009 kali ya ini. Antara 2009 2010. Karena keluaran saya itu 2011 12 lah. Halo. Jadi ADV-nya tuh dipakai sama iparnya, iparnya kalau enggak salah ya. Ipar sama Om Eki. Kemarin tuh ketemu di Maros, terus mau singgahin, saya telepon dulu Meggy. Ternyata iparnya pakai, hampir aja apa, samperin gitu. Sekarang dia pakai Xion-nya, oh keren juga nih Xion-nya sumpah. Udah modif-modif, gimana gitu. Nih, wah rame banget nih, full dapis nih, full. Kita mau parkir kemana nih? Wah ada adanya tim Sunred tuh, ada spanduknya. Rame banget. Rame banget, rame banget. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe ya cuy. Pantengin terus channel saya. Wis keren nih, guru Kendi. Data water bujit cita-citanya beli Aero. Mana mini KYT itu? Jadi menurut tanggapan Anda? Kirinya mantap, bro. Aduh. Oke, okay, see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.